Iya, 10 kali dalam setahun. Memang saya pernah kemarin memikirkan ini. Itu apakah sudah termasuk dengan tanggal merah atau di luar tanggal merah? Di luar tanggal merah. Cuti di luar tanggal merah. Libur umum. Itu enggak cuti, itu libur. Tapi itu mereka ambil ketika jam kerja. Jadi mereka juga punya hak untuk mengambil itu, siapa tahu ada urusan-urusan. Jadi sebenarnya kayak paroki atau perusahaan itu mencoba juga sebenarnya menjawab kebutuhan karyawannya terhadap cuti hari aktif, tapi mereka bisa ambil. Nah itu kan sebenarnya untuk mereka ya sebenarnya kan. Jadi tapi kan biasanya ada batas ya kan. 10 hari misalnya. Satu orang bisa ngambil dia 10 hari. Misalnya Galung tiba-tiba ada urusannya kan, di saat cuti itulah hitung cutinya kan. Nah, gitu ya. Jadi tidak tiba-tiba ada urusan lalu minta cuti, tiba-tiba ada urusan minta cuti. Oke, terima kasih Pak Priyanti. Ini nanti baiknya kita dikelangkan kita terdengar. Boleh, terus, tapi itu khusus supaya mereka tahu. Iya, nanti kami akan sampaikan perihal cuti dalam satu tahun itu berapa hari nanti. Nanti kami sepakati dulu, kami coba dulu sesuaikan dengan ketentuan umum. Begitu ya. Ya. Ada hal yang lain sampaikan atau dari karyawan? Cukup. Atau langsung saja ke intinya, Pak.